Hai, Assalamualaikum. Nama resipi ini ialah Ayam Masak Berani Cem ya. Cuba resipi ni sebab resipi ni dia resipi simple ya. Ayam masak berani simple. Very simple. Dia cepat masak, cepat siap ya. Cuba resipi ni ya. Selamat mencuba. Bye. Okey Puan, nama resipi hari ini ialah Ayam Masak Berani ya. Ini bahan dia. Bawang besar merah 1 biji. Yang ni serai. Serai pakai 3 batang ya. Lepas tu dicincang ya. Halia 1 inci. Bawang putih 3 ulas. Yang ni rempah berani. Rempah berani ni Puan boleh beli dekat supermarket. Ada juga kedai runcit pun juga ya. Rempah berani ni saya pakai dalam 25 gram ya. Lepas tu, yang ni ubi kentang, ayam, santan, kotak kecil ya. Lepas tu, segelas air, yang ni perasa, asam keping, yang ni daun ketumbar ya. Daun ketumbar ni saya beli jenis yang daun ketumbar jenis flakes tau. Yang jenis yang kering tu. Kalau Puan tak ada jenis macam tu, Puan boleh beli daun ketumbar yang biasa yang orang jual dekat pasar tu. Okey Puan, minyak pun dah panas ya. Kita tumis empat jenis bahan ya. Empat jenis bahan ni. Kuning sampai kuning ya. Kuning ataupun naik bawang ya. Dan ni kita letak rempah berani ke dalam. Ini sampai dia naik bawang ni ya. Ni kita letak ubi kentang. Kita letak ayam. Ayam ya. Kacang bagi dia rata supaya sebut berani tu kena kita ayam kita ya. Kita dah gaul rata.
Kita masuk santannya ke dalam. Letak sedikit air. Letak sedikit air ke dalam kotak santan tu. Sebab dalam kotak santan tu ada santan dia. Okay. Biar macam ni. Kita tutup tudungnya. Pelangkan api. Biar macam ni sampai ubi gentang kita dengan ayam kita masak ya. Okey, sekarang kita buka tudung ya. Tengok. Ayam kita dah masak belum? Lepas tu ubi rentas kita dah masak belum? Okay, ayam pun, ayam dah masak ya. Okay, ubi pun dah masak. Sekarang kita letak ni ya. Rasa asam keping dengan apa, daun ketumbar ya. Tak semua ya. Kacau. Masak selama 1 minit. Lepas tu boleh tutup api ya. Ayam masak berani ni, resipi ni yang paling simple ya. Siapa yang nak masak ayam berani tu, nak masak cepat, cuba resipi. Dia simple. Okay. Dah tutup api ya. Dah siap ya. Okay, bye.